Seseorang Muslim jangan sekali-kali berpaling dari ini. Ini juga bahasa-bahasa simbolik. Bahasa kita boleh paling kau, kita bayang paling muka lah, maksudnya tak berhadap, tidak menghadap. Patutnya kita tengok ke arah ni, tapi bila berpaling, paling ke lain, tak tengok situ. Itu bahasa yang kita faham. Bagaimana hubungannya dengan Allah bahasa ini? Karena kita semua sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Allah, yang meyakini sifat-sifat Tuhan, antaranya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu pun, dengan erti tidak ada tempat baginya, tidak ada ruang baginya, tidak melibatkan tempat, masa, ruang, anggota dan sebagainya, tidak. Zat yang maha suci, zat yang tidak dapat dijangkau, tidak dapat dicapai di dunia ini. Kena faham molek. Buah ni sutir ni, zaman kita hari ini ni, kena pegang molek. Bahawa salah satu di antara apa yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham, yang perlu kita yakin tentang Allah, bahawa zatnya itu bersifat mukhalafah, yang kembali kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai', ataupun ayat lain, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, yang sama dengan, tidak ada. Jadi ayat-ayat ini disimpulkan oleh ulama usuluddin dengan perkataan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu antara sifat bagi Tuhan itu bersalahan, tidak sama, tidak serupa dengan segala makhluknya, segala makhluknya. Makhluk Allah ni banyak, makhluk yang bersifat fizik, makhluk yang bersifat fizik ini pula ada yang besar, ada yang kecil. Kecil-kecil semua, lalat, belalang, jenis kecil-kecil, makhluk fizik. Ada makhluk fizik yang jenis besar-besar, bumi, langit, bulan, bintang, cakrawala, banyak. Tapi semuanya sama taraf, makhluk yang sifatnya fizik, berbenda, ada bendanya. Ada makhluk yang sifatnya rohani, spirit sifatnya, yakni tidak bersifat kebendaan. Ada makhluk seperti itu, berarti tak boleh nak pergi pegang dia, tak boleh nak kesang dia. Seperti makhluk-makhluk gaib, malaikat, yang boleh masukkan jin juga ke situ, syurga, neraka yang tak nampak hari ini, arash, kursi, arash, loh mahfuz, qalam, semua makhluk-makhluk ini makhluk rohani sifatnya, yang kita tak boleh nak gunakan panca indera kita untuk mencapainya. Tak boleh nak kelih, tak boleh nak pegang, nak setuh. Fizik kita ni tak boleh nak berhubung dengan dia. Ada makhluk-makhluk seperti itu. Jadi apa-apa pun, semua makhluk ini tidak ada satu pun yang serupa dengan, bahasa mudahnya, supaya kita ni kemah sikit pegangan kita ni, apa-apa yang dapat kita fikirkan, apa-apa yang dapat kita bayangkan, bukanlah tu. Apa-apa yang dapat kita bayangkan, tak perfikirkan, hakikat Tuhan, tak gitu. Rahsia segala rahsia. Bahasa mudah kot, rahsia segala rahsia. Tapi kita yakin kewujudannya, menerusi tanda-tanda, menerusi alamat-alamat, menerusi dalil-dalil. Kita yakin. Ada atau tak ada, guana tak tahu. Dan itu sebahagian daripada maksud mengenal, kata ulama usuluddin, bahasa ulama usuluddin. Kalau kita tengok kod jalur usuluddin dulu, dalam bab ini perkataan yang digunakan oleh ulama usuluddin,
Kalau bahasa Arabnya al-ajzu anil idrak, idrak. Kita tak mampu lagi lah, tak mampu lagi dah nak mencapai, nak memahami, nak memikirkan tentang zat Tuhan. Ha, dikira itu sudah sampai lah tu. Bila kita rasa tak boleh, ha, hakikat Tuhan ni tak dapat dicapai dah. Ha, boleh lah tu, sampai lah tu. Dikira sampai lah tu. Ha, itu maksud sampai dalam suluti. Ha, apa pun, apa yang kita belajar dalam sifat 20 tu, itu adalah kenyataan sifat-sifatnya yang kita boleh faham. Sedangkan hakikat diri sebenarnya zat Tuhan itu, demikian juga sifat-sifatnya, tidak mampu dicapai oleh sesiapa. Jadi hak kita faham tu, hak kita dapat fikirkan, yang dapat kita faham itu penzahiran atau kenyataan daripada sifat-sifatnya, yang dengannya kita boleh faham, yang dengannya kita boleh reti, kita boleh tahu, kita boleh fahami benda-benda itu. Ha. Tapi hakikat sebenar Tuhan tidak mampu dicapai di dunia ini. Di akhirat boleh. Itulah nikmat yang paling besar. Itulah kurniaan yang paling besar. Dapat dalam istilah usuluddin dinamakan ru'yatullah. Bahasa kita melihat Allah. Hak ini hanya berlaku di akhirat, dalam syurga. Itu pun untuk ahli syurga saja. Ahli neraka tak bau langsung, ahli syurga. Dan ini adalah nikmat yang paling besar antara sekian banyak nikmat-nikmat yang disebut, yang diberitahu kepada kita dalam syurga ni. Nikmat paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah. Bagaimana kita pun tidak diberitahu, hanya dinyatakan boleh. Dengan arti Allah Ta'ala akan memberi kemampuan itu kepada kita. Hari ini kita tidak diberi kemampuan itu, tak boleh nak capai hakikat Tuhan. Tapi di akhirat Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada manusia ini untuk melihat zatnya yang sifatnya kekal seperti yang kita percaya pada hari ini. Cuma Allah Ta'ala beri kemampuan. Kemampuan. Contohnya hari ini, depan mata kita nampak, bila jauh sikit tak nampak. Ha, tapi bila diberi kemampuan, jauh lagi boleh nampak. Ha, gitulah bandingannya. Ha, diberi. Jadi kita hari ini ni, belum diberi kekuatan tu untuk mencapai ataupun melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai' itu. Di akhirat atas janjinya. Ini pun kerana janji yang dia beritahu dalam Al-Quran, dalam hadis. Ha, itu dia.